Kali ini saya akan membahas tentang tiga pertanda toko kelontong Anda akan bisa cepat berkembang dan sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya di channel Belajar Bisnis Retail. Kali ini saya akan membahas tentang tiga pertanda toko kelontong Anda akan bisa cepat berkembang dan sukses. Jadi toko kelontong atau toko sembako ya yang akan berkembang secara cepat dan bisa sukses itu ada ciri-ciri khasnya. Toko itu juga punya pertanda untuk sebuah kesuksesan. Apa sih pertanda toko sembako atau kelontong itu akan bisa cepat berkembang dan sukses? Yang pertama, kalau pendapatan toko kalian setiap harinya itu sudah stabil sesuai dengan standar yang ada. Misalkan stok di dalam toko kalian itu bermacam-macam stok dan bermacam-macam jenis barang, kalau ditotalkan stok semuanya itu ada 3 juta. Jadi pendapatan toko kalian minimal dalam 1 hari itu harus bisa 100 ribu. Nah itu kalau pendapatan kalian bisa 100 ribu lebih dalam setiap harinya dan itu stabil, maka itu adalah ciri-ciri toko kalian akan bisa berkembang secara cepat dan akan sukses. Karena apabila pendapatan toko kalian itu stabil, berarti toko kalian itu sudah punya pelanggan tetap walaupun jumlahnya itu masih sedikit dan walaupun jumlah pembelanjaannya pun itu belum banyak. Nah sekarang tugas kalian itu tinggal membuat pelanggan tersebut yang sudah ada itu berbelanja lebih banyak lagi. Dan kemudian kalian mencari pelanggan baru agar pendapatan di toko kalian itu semakin bertambah. Kemudian ciri yang kedua, kalau kalian itu punya tambahan modal dan kalian itu membelikan jenis barang baru sesuai dengan kebutuhan konsumen dan ternyata itu mempengaruhi ya peningkatan pendapatan di toko kalian, maka itu adalah ciri-ciri toko yang akan bisa berkembang secara cepat dan sukses. Karena di sini ada respon positif dari pelanggan, jadi pelanggan itu membeli kebutuhannya di toko kalian. Jadi setiap kali kalian menambah jenis barang di toko, otomatis kan itu menambah modal. Nah, dan ternyata barang itu diminati oleh pelanggan, maka itu merupakan ciri-ciri yang baik untuk toko kalian. Kemudian ciri yang ketiga, kalau misalkan kalian sudah mulai enjoy, mulai asik dalam mengelola toko, mulai asik dalam membuat perencanaan belanja, mulai asik dalam membuat pembukuan keuangan toko, tidak merasa tersiksa saat mengangkut barang, melakukan penataan barang, dan lain sebagainya. Pokoknya apapun yang dilakukan untuk toko itu serasa enteng, enjoy, dan asik. Itu merupakan ciri kalau toko kalian itu akan bisa cepat berkembang dan sukses. Itulah tadi tiga ciri sebuah toko itu akan bisa cepat berkembang dan sukses. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam sukses luar biasa bagi kalian semua pembisnis toko dimanapun berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.